Dan salam Kadung Trisna. Menara. Setelah proses pencoblosan pemilihan Bupati Kabupaten Gunung Kidul, tim pemenangan pasangan nomor urut 01 Sutrisno Wibowo dan Mahmud Ardi Widanto telah menyelesaikan perhitungan suara cepat atau quick count secara internal. Tim Kadung Trisno sangat optimis pasangan nomor urut 01 akan memenangkan Pilkada Gunung Kidul. Paslon nomor urut 01 berdasarkan quick count internal unggul di 7 Kabanewon, di antaranya Kapanewon Karangmojo, Purwosari, Panggang, Ngawen, Tanjungsari, Tepus, dan Semin. 32,31, 10,82, 24,50, dan 31,55. Ini sumbernya dari apa, Pak? C1. C1. Pertama, rekap dari lembar yang kita buat. TPS. Kemudian saksi TPS, kemudian dari C1. Karena ada banyak tuh ada data lain yang tidak terbukti dan seterusnya, itu kami tidak akan segera mengakui bahwa kami akan mencermati ulang. Jadi saya sementara ini taat pada tabulasi yang ada di internal, ya. Dan ini yang kita kawal. Kemudian nanti proses di KPU kita kawal bersama-sama. Ya, para pendukung, saya berharap tenang, sabar. Ya, kita ikuti proses resmi yang ada di KPU. Jadi jangan terpancing pada hal-hal yang ada di luar, ya, yang datanya berbeda-beda. Sehingga ya kita sepakati nanti pengumuman KPU, ya, itulah saya kira yang harus disepakati. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada para wartawan yang selama ini ikut bersama-sama Kadung Trisno untuk mensosialisasikan program-program dan juga kebersamaan kita dalam mengawal pemilu kada tahun ini. Jadi kami sampaikan informasi terkait data, jadi data yang masuk ke tim Kadung Trisno itu sekitar, ya, yang salah sekitar 469.843 suara, itu yang sah. Yang tidak sah sekitar 11.598. Imawan Umatarif dan Anas Nur Siva mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.